Ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Pesona Kambing Pasar, channel yang meliput tentang harga-harga kambing maupun domba. Ya, kita berada di Pasar Muning Kediri. Ini harga kambing sedikit agak turun. Ya. Misalnya ini ada juga doro-doro cantik-cantik 2 ekor ini. Harganya sekitar 1.400.000. Tadi ditawar 1.250.000 diri-diri. Jenis senduro dan jenis jawa randu. Ada juga jantan-jantan itu miliknya Mas Winlanto. Wah, jali piro Mas iki, Mas? Jali piro kuwi? 3.000. Wah, iki 3.000. Lah, iki lanang-lanang go anteng-anteng jali 3.000 nggone Mas Winarto lah, itu juragan dari Gringing, jantan-jantan. Ya. Ada juga kepala hitam miliknya Mas Siap. Mas Siap minta juga 3.200.000. Ya, itu agak besar-besar tuh. Harga jantan-jantan masih bagus dibanding harga betina-betina. Yang ini betina, yang ini jantan-jantan 3 juta, yang ini 3 juta 300. Harganya juga berbeda-beda. Ada juga jantan-jantan yang sudah dibawa pulang itu. Jantan warna putih, tadi belinya 2 juta 800. Nah ini betina-betina doro-doro cantik-cantik ini harga 1 juta 300 sama 1 juta 600. Ada juga yang cowok antik ini kepala hitam betina. Nah, ini bagus. Gemuk. Tadi belinya 1.150.000. Jenis etawa. Dan ini juga jerapan warna blegunan, ini betina juga cowok antik. Pemiliknya minta 1.200.000. Dan cowok antik yang warna hitam itu jantan, guys. Jenis jawa randu kambing kacang. TB sekitaran kurang lebih 65 full sampai 70. Harga yang jantan itu warna hitam 1.600.000. Ada juga ini bae duwe dasirengi. Dasirengi babon malah pen pisan. Mbah mau jali piro mbah iki, Mbah? Mau jali piro iki? 15. Nah, iki bae jalo 15 betina. Harga 1.500.000 dapat turunan etawa jawa randu ya ini, guys. TB sekitaran kurang lebih 70 cm. Yang ini harga 1.500.000. Ada juga yang kecil-kecil ini. Nah, ini betina-betina ini jenis-jenis etawa juga, pemiliknya minta 1.200.000, 600-an guys per ekor. Harganya agak sedikit turun. Nah, di Pasar Muning Kediri pasarnya juga ramai tapi pembelinya agak sepi guys, itu lagi lenggang. Ada yang duduk-duduk. Ada juga warna jerabangan, ini ada juga doro-doro harga jerabangan, harganya sekitaran 900. Yang ini juga harga sekitaran di bawah 1 juta, 900, ada yang 850. Jadi di Pasar Muning ini harganya sedikit turun. Ini guys. Nah, ini yang besar-besar di sana juga belum ada yang laku, jantan-jantan, poelan-poelan, harga sekitar ada yang 3 juta sama 2 juta 500. Jadi agak sepi pasarnya. Pasarnya hari ini hari Senin Wage agak sepi. Kalau paing rame guys, kalau paing pas hari paing rame. Yang ini minta 1 juta 500, boleh nego. Yang jerabangan besar itu poelan itu harga sekitaran 2 juta 500. Bagus. Itu lagi santai, lagi duduk-duduk pembeli-pembeli maupun penjual-penjual atau pelantik-pelantik dari wilayah Kediri, dari Nganjuk, dari Blitar, ada juga dari Tulungagung juga hadir. Hari ini yang full jenis jawa randu guys. Yang kecil-kecil ini umur sekitaran kurang lebih ada yang 5 bulan, 6 bulan, ada yang sekitar 8 bulan doro itu. Ya, doro terus siap bibi, lomba iki jalo warna ireng-ireng iki lanang itu iki. Harga borongan tadi pemiliknya minta 2 juta 500 warna hitam ini, guys. Jadi alhamdulillah juga ada yang
laku guys, tapi yang gemuk-gemuk dibuat sate atau dibuat kambing gulai guys, yang laris itu. Ya terima kasih guys, ini kita berada di Pasar Muning. Semoga di hari kedepannya pasarnya tambah rame, tambah harganya tetap bagus, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.